Halo semua, selamat datang di Kreasi Abuy. Dalam video kali ini, saya akan menggambar cepat untuk bentuk-bentuk hewan. Alat-alat yang digunakan sangat sederhana, yaitu kertas ukuran A4 dan spidol. Mari kita belajar menggambar bersama-sama. Coba tebak, hewan apakah yang akan digambar? Ya, benar sekali. Hewan yang digambar kali ini adalah kupu-kupu. Kupu-kupu adalah serangga bersayap. Umumnya, kupu-kupu aktif di waktu siang hari, atau biasa disebut hewan diurnal. Metamorfosis kupu-kupu dianggap sempurna, karena bentuk fisiknya yang saat keluar dari telur sangatlah berbeda dengan bentuk fisiknya saat dewasa. Dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi ulat. Dari ulat yang memakan banyak daun-daun, kemudian membungkus dirinya menjadi kepompong. Kemudian, berpuasa dalam beberapa hari. Setelah itu, dari kepompong keluarlah menjadi seekor kupu-kupu yang sangat cantik. Umumnya, kupu-kupu hidup dengan menghisap nektar atau sari bunga sebagai makanannya. Habitat kupu-kupu biasanya berada di padang rumput yang ditumbuhi bunga-bunga. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.